Selamat berjumpa lagi saudara. Ini ada motor Vario Techno. Ini depannya masih yang bohlam, pertama kali injeksi. Ini cara mengganti air radiator sendiri ya. Kita butuh kunci T8. Kalau nggak kunci T, kita susah karena bautnya ke dalam. Maksudnya menggunakan kunci ring pas tidak bisa. Ini apa? Nah, setelah terbuka, kita tarik. Ini kita kasih baskom biar nggak tumpah ke mana-mana. Tapi di tempat saya ini saya biarkan ya, kan dia jatuh ke gorong-gorong sana. Ini menggunakan kunci L bintang punya Honda kalau buka cakram. Kunci T40 kita buka berlawanan arah jarum jam. Kalau mengerasi nanti jangan terlalu keras karena mudah patah ini dari plastik. Ya kan kotor. Kita miring-miringkan aja. Setelah itu kita tutup kembali. Dengan tangan gini aja nggak apa-apa. Tapi kalau Anda kurang yakin, kita tambahin kunci. Nah, pelan, jangan keras-keras, biasa saja. Bagi yang belum pernah dikerasi sama tangan gini aja, nanti kalau rembes kita kerasi lagi. Khawatir kan biasanya pemula tidak tahu kekerasannya sampai di mana, lalu dikerasi aja akhirnya putus. Saya pernah nangani kayak gitu. Sudah putus baru dibawa ke saya untuk melepasnya. Ini kita isi. Oh ya, kita tes dulu dari atas apakah selang ini buntu apa enggak. Kita buka. Nah, kita lihat. Oh, tidak kan? Itu mengalir. Langsung kita isi dari sini. Gunakan corong bila kurang khawatir tumpah. Kita goyang-goyang, biasanya nanti masuk ke sini. Akan ada gelembung. Nah, kalau sudah penuh tidak berkurang, kita tutup. Setelah itu kita tutup kembali pelindung radiatornya.
biasa saja. Terus kita isi di atas sampai kelihatan itu. Waktu itu agak tidak kelihatan ya. Nah, di situ nanti ada tandanya. Bagi yang takut tumpah, gunakan corong. Kan tumpah nggak apa-apa lah. Nah, dipenuhin gini juga enggak apa-apa, ada sirkulasi. Nah, ini kan sirkulasi pembuangan. Jangan takut, jangan punya pikiran yang wah gimana, enggak. Nah, kita tutup, kita pastikan. Terserah ini menghadapnya kemana, pokoknya bebas. Nah, sudah selesai. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.